Wow, ada aroma parfum fuckboy terbaru. Mau tahu parfum apa? Cek keyboard. Hello guys, welcome back to Gain Anjay. Welcome back bareng channel Kang Parfum. Yoi guys, sekarang gue bakal nge-review parfum lagi men. Nah ini itu salah satu parfum fuckboy terbaru men. Jadi kesannya itu gentle banget. Nah sebelum gue review parfum, jangan lupa di like, subscribe, dan komen, supaya gue makin semangat bikin video-video konten parfum lainnya, supaya selalu update aroma-aroma terbaru guys. Nah perlu kalian tahu, gue masih berada di Asep Strawberry. Ini lokasinya keren banget guys. Kalian bisa lihat kan, ini gue ada di puncak, belum terlalu atas sih, tapi udah lumayan atas. Nah ini tuh keren banget tempatnya. Jadi buat kalian semua yang ingin cari tempat liburan daerah Jawa Barat, di sini juga cocok men. Jadi selain gue mereview parfum, gue menawarkan wisata-wisata daerah men, supaya pendapatan orang sekitarnya pun ikut bertambah men. Jadi berbagi rejeki. Oke guys, yang bakal gue bahas itu sekarang adalah parfum fuckboy terbaru yang aromanya gentle ataupun cowok banget men, yaitu parfum Ariel Plus. Nah Ariel Plus ini adalah parfum terbaru. Selain ada dulunya itu kan ada juga Ariel Plus. Nah ini itu terobosan terbaru men, Ariel Plus. Nah Ariel Plus itu aromanya lebih fresh dan juga lebih segar banget di hidung men. Jadi buat kalian semua mungkin yang ingin aroma yang lebih segar, kan banyak juga yang ngomong, Kang Ariel Plus itu terlalu soft, gue di outdoor kurang tahan. Emang kalau Ariel Plus itu dia aromanya agak soft. Nah kalau Ariel Plus ini jatuhnya itu agak fresh. Dia memiliki aroma freshnya itu yaitu aroma orange mandarin yang lebih keluar men. Dan juga ada aroma tembakaunya men. Nah jadi buat kalian semua mungkin yang ingin cari parfum gentle terbaru dengan aroma menarik, jadi kalian bisa coba si Ariel Plus ini. Aromanya itu bener gacor banget dan juga bener enak banget. Kang, ini tuh cocoknya dipakai aktivitas gimana? Nah perlu kalian tahu, ini tuh cocok banget dipakai di aktivitas outdoor ataupun indoor. Nah di outdoor pun dia masih nggak kalah saing men. Jadi di outdoor pun dia masih berani dan bahkan dia tuh masih kuat buat ngelawan sinar matahari ataupun terik matahari men. Jadi buat kalian semua yang istilahnya aktivitas bener-bener di bawah terik matahari, cocok banget pakai parfum ini. Karena parfum ini itu bener-bener bisa menutupi bau badan kalian ataupun bau keringat kalian. Dan juga dia pun netral banget men. Jadi istilahnya buat kalian cewek-cewek yang ingin pakai parfum cowok, masih bisa pakai parfum ini. Karena kesannya juga dia nggak terlalu manly banget gitu. Jadi nggak ada aroma rempah-rempah kayu-kayu gitu guys. Jadi masih bisa dipakai oleh cewek. Nah kita sambil jalan-jalan nih guys, ini juga hampir maghrib loh guys. Nah jadi buat kalian semua, silahkan kalian cobain aja si parfum Ariel Plus ini. Aromanya seger banget dan juga aromanya itu menimbulkan kesan gentle. Ini tuh identik dengan kaum-kaum fuckboy men. Jadi kaum-kaum simple elegan gitu, yang cowok-cowok cool-cool gitu, cocok banget pakai parfum ini. Silahkan kalian coba aja. Ini pun bisa banget dipakai di indoor. Jadi di indoor itu aromanya lebih nampol dan juga lebih keluar men. Jadi si aromanya itu malah makin mekar gitu, ibarat bunga mamen kalau di indoor. Nah untuk kalian yang pengen coba, silahkan aja itu bisa klik di link di deskripsi. Di situ ada Shopee, ada Tokped, ada Instagram, dan juga ada WhatsApp. Itu semua saya yang handle Kang. Nah jadi silahkan kalian klik aja link deskripsi. Dan juga mungkin kalian punya masukan, gue harus nge-review parfum apa, dan kalian pengen tahu karakter suatu parfum, silahkan kalian cantumin aja di kolom komentar. Beri masukan terbaik buat gue, bakal gue bahas di video selanjutnya. Oke jadi itu aja guys, Kang Parfum bareng si Ariel Plus ini. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Oke see you next time. Bye bye.